bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Hadithus Salis an Abil Walid Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah fil usri wal yusr wal mangsyati wal makrah. Kata Abil Walid Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dan beliau adalah termasuk apa? Termasuk ahlul aqabah, dan beliau termasuk nuqaba, yaitu apa yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin para pemimpin kabilah. Beliau mengatakan, kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat. Al-bai'ah, seperti kata para ulama, adalah dari mubai'ah, yaitu jual beli. Bagaimana jual beli? Yaitu kita menjual jiwa kita, menjual ketaatan kita untuk membeli surga. Itu artinya bai'ah. Jadi bai'ah yang disyariatkan adalah bai'ah untuk apa? Untuk mencari akhirat, bukan bai'ah untuk mendapatkan kursi partai ini, partai itu, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Tentunya yang pertama adalah kepada Rasulullah, yang kedua adalah kepada penguasa-penguasa yang berikutnya, sebagaimana diisyaratkan oleh hadis ini sendiri nanti. Ya rahmatullah. Fil usri wal yusr, dalam suasana sulit dan dalam suasana mudah. Jangan seperti yang diceritakan oleh Syekh Mukbil untuk orang-orang Yaman itu, bahwasanya kalau presidennya sedang baik sekali, oh presiden ini dia adalah memang pilihan Allah, dia didatangkan sebagai wakil Allah, memberikan rizki, oh dia adalah Umar bin Abdul Aziz, oh barangkali dia adalah Mahdi. Tapi begitu harga naik, langsung mereka demonstrasi mengatakan orang ini kafir. Kata Syekh Mukbil, kalau hukum itu diserahkan kepada masyarakat, mereka akan memuji kepala negara setinggi langit ketika apa? Ketika harga sedang murah. Tapi kalau sekedar roti sedang sulit, mereka akan langsung mengatakan orang ini kafir. Itu kalau penguasa. Dan kita sudah dapatkan langsung dari kalam-kalam dari para apa itu pemandu-pemandu taksi di Yaman itu. Dikit-dikit langsung apa? Oh ini kafir. Ketika apa? Ketika jalan agak sulit, langsung dia mengkafirkan. Namanya masyarakat, masyarakat yang awam. Maka yang benar adalah apa? Kita tetap mendengar dan taat dalam suasana susah dan dalam suasana lapang. Dalam suasana susah sebagai apa? Bentuk ibadah kesabaran. Dalam suasana lapang sebagai bentuk ibadah syukur. Wal mansyati wal makrah, di dalam suasana mansyat yaitu penuh semangat dan ceria, wal makrah dalam suasana sulit dan benci, suasana yang tidak disukai, tetap kita beribadah kepada Allah dengan apa? Mendengar dan taat. Wa ala asaratin alaina, walaupun kita ini dizalimi, yaitu hak kita tidak diberikan pada kita, justru diberikan pada orang lain. Dan banyak kita akan mendapati, karena pemerintah memang dari waktu ke waktu tentunya ada yang semacam itu. Tapi itu tidak membolehkan kita untuk apa berdemonstrasi, apalagi berusaha untuk menggulingkan, cari yang lebih baik. Dianggap lebih baik, ujung-ujungnya akan mengalami seperti itu lagi. Bahkan kalau tidak diberkahi, mungkin muncul yang lebih buruk lagi. Tayyib. Wa ala alla nunazi al amra ahlah, dan kami membaiat Rasulullah, kami bersumpah setia untuk kami itu tidak merebut urusan kekuasaan ini dari pemiliknya. Al amr seringnya di dalam hadis, kalau tidak syariat maksudnya adalah apa? Pemerintahan. Itu amr. Walaupun terkadang amr artinya perintah, tapi seringkali amr adalah kekuasaan. Illa antarau kufran bawaha, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang wadihan, kekufuran yang jelas. Tapi jelas menurut siapa? Menurut para ulama. Indakum minallahi ta'ala fihi burhan, kalian memiliki bukti yang datang dari Allah. Sementara siapa yang dia itu dekat dengan Allah dan paham akan bukti dari Allah? Para ulama, bukan orang awam. Orang awam mereka asal menuduh dan asal mengira saja. Sementara para ulama yang mereka itu adalah yakhsyallah, mereka adalah orang yang takut kepada Allah, yang mereka itu mampu memahami permisalan-permisalan. Watilkal amsalun nadribu halinnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan permisalan itu kami berikan untuk manusia semua, tetapi tidak ada yang memahami kecuali alimun, yaitu para ulama. Maka untuk masalah pengkafiran ini dikembalikan kepada para ulama. Tayyib. Wa ala annaqula bil haqqi aina ma kunna,
dan kami membaiat untuk kami mengucapkan yang benar dimanapun kami berada. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun kita ini harus mendengar dan taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak, tapi nasihat yang benar itu harus tetap ada. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah, tanpa melakukan apa pemberontakan-pemberontakan. Sebagai nasihat, seperti yang dilakukan oleh para ulama dari zaman apapun, bahwasanya walaupun mereka tidak berontak, mereka tetap taat, tapi kesalahan mereka katakan ini sebagai kesalahan. Sebagaimana insyaallah makruf di kalangan para sahabat, juga di kalangan apa itu? Para ulama seperti siapa? Imam Ibnu Abi Dzi'ib. Ibnu Abi Dzi'ib siapa namanya? Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mughirah. Makruf beliau adalah qawwalun bil haq, beliau adalah sezaman dengan Imam Malik. Pernah pada suatu hari ada apa? Ada Amirul Mukminin waktu itu, yaitu siapa? Abu Ja'far Al-Mansur. Termasuk khalifah pertama atau kedua? Sebenarnya pertama, tapi karena yang pertama sebelumnya terbunuh, maka dia dianggap yang pertama, Bani Abbasiyah. Nah, ketika dia berangkat ke Makkah, dia memanggil Ibnu Abi Dzi'ib. Kemudian dibawa masuk ke masjid, Masjidil Haram, dengan seorang pengawal. Kemudian apa? Kemudian siapa itu tadi? Yaitu Abu Ja'far Al-Mansur tanya kepada Ibnu Abi Dzi'ib, apa pendapatmu tentang aku? Nah, beliau diam. Kemudian diulang lagi, apa pendapatmu tentang aku? Ketika sampai tiga kali beliau mengatakan, wa rabbi hadhil bunyah, demi pemilik Ka'bah ini, innaka la zalim, kamu adalah orang yang zalim. Ditanya ya sudah, jawab ketika rajanya memang serius bertanya. Maka langsung apa? Maka langsung pengawalnya itu mencabut pedang, namanya pengawal-pengawal cari muka. Langsung apa? Mencabut pedang pengin marah kepada Ibnu Abi Dzi'ib. Maka langsung si Amirul Mukminin tadi, Abu Ja'far Al-Mansur, mencaci orang ini. Lafadznya buruk sebenarnya. Beliau mengatakan, wahai anak orang yang berpantat busuk, sarungkan pedangmu, engkau sedang berbicara dengan Ibnu Abi Dzi'ib, dia telah berkata jujur. Nah, terus apa dia? Memberikan Ibnu Abi Dzi'ib uang 1000 dinar. Padahal ma'ruf Abu Ja'far Al-Mansur ini dia suka bunuh orang, tapi ya seperti itu. Gak pernah disebutkan oleh, kalau tadi di Syiar Alamin Nubala, kalau dalam kisah yang lain disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Min Hajil Qasidin, ketika membahas bab masalah nasihat-nasihat kepada para ulam, pada umara, ketika itu dikumpulkan, ketika itu ada keluhan dari apa, dari orang-orang badui di suatu wilayah. Mereka datang ke Amirul Mukminin, ana lupa untuk kali ini apakah dia Abu Ja'far atau Al-Mahdinya, setelahnya adalah Al-Mahdi namanya, kuniah apa namanya, julukannya itu. Nah, kemudian ketika ada keluhan banyak orang itu, maka Amirul Mukminin mengumpulkan mereka semua. Kemudian apa? Kemudian dikumpulkan para ulama, dikumpulkan para umara dan lain-lain. Maka apa? Kemudian orang-orang badui ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, si Amir ini, disebutkan Amir yang menguasai wilayah mereka, dia telah berbuat dolim pada kami, begini dan begini dan begini. Maka si Amir ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda ambil satu orang sebagai saksi untuk semua. Kemudian dipilih Ibnu Abi Dzi'ib. Sayyid. Kemudian apa? Kemudian si Amir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tanyakan kepada Ibnu Abi Dzi'ib apa persaksian beliau tentang orang badui itu. Ditanya, wahai Ibnu Abi Dzi'ib, apa persaksian Anda tentang orang-orang badui yang itu? Beliau mengatakan, demi Allah mereka itu suka merampok di jalan-jalan. Wah, suka itu. Amirnya suka itu. Mereka sendiri seperti itu. Kemudian orang badui bilang, wahai Amirul Mukminin, minta persaksian Ibnu Abi Dzi'ib, apa persaksian dia tentang si Amir itu sendiri. Ditanya, gimana pendapatmu tentang Amir itu? Maka beliau mengatakan, orang ini memang jahat. Gantian terkena. Nah, Amirnya bengang. Langsung bilang, wahai Amirul Mukminin, tanya Ibnu Abi Dzi'ib, apa persaksian dia tentang Anda? Wah, pusing tadi. Maka kemudian apa? Amirul Mukminin tanya, gimana saya ini? Ibnu Abi Dzi'ib diam aja. Terus, enggak, engkau harus jawab. Maka beliau mengatakan, demi Allah, Anda memang zalim juga. Wah, langsung Amirul Mukminin marah, langsung kepala orang dipegang. Kalau bukan karena ayahmu ini, saya aku sudah menurunkan engkau dari jabatanmu atau dari apa. Maka beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya sebelum Anda, yaitu Umar Ibn Al-Khattab, telah berkuasa dan beliau tidak melakukan yang semacam ini. Dan seterusnya, bagus, terus akhirnya dilepaskan. Terus beliau mengatakan, kalau bukan karena engkau orang yang jujur, aku penggal kepalamu. Ini menunjukkan apa? Mendengar dan taat itu ada, tapi
ketika ditanya tentang kebenaran menjawab dengan benar. Banyak kisah yang indah dari Ibnu Abi Dzaib. Tayyib. Ini makna di antara makna dari bayat yang di sini wa ala annaqula bil haqqi aina ma kunna. Dan untuk kami mengucapkan yang benar dimanapun kami berada, wala nakhafu fillahi laumata laim. Dan kami tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Dan kisah ini banyak tentang lafaz ini, laumata laim, kisah-kisah yang terkait dengan itu. Tapi ma'ruf insyaallah masalah ini. Baik, muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita adalah dibangun di atas apa kesetiaan kepada Allah, bukan untuk mencari ridha makhluk. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahmataullah di dalam Syiar Alamin Nubala dan juga diriwayatkan dengan sanadnya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, Imam Syafi'i menasihati muridnya, ridha nas ghayatun la tudrak wa laisa ila salamati minhum sabil fa alayka bima yanfa'uka falzam. Ridha manusia itu adalah puncak yang tidak mungkin didapatkan, ujung yang tidak mungkin diraih, sementara tidak mungkin engkau itu selamat dari lidah mereka, maka peganglah apa yang bermanfaat bagimu dan setialah dengannya, ikuti apa yang bermanfaat, terserah orang bicara apa. Ini nasihat yang bagus, intinya adalah apa, mencari ridha Allah, bukan mencari ridha makhluk, walaupun orang banyak yang mencela, selama kita yakin oh ini dalilnya benar dan seterusnya. Dan kisah-kisah yang lain banyak terkait dengan masalah ini. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di akhir-akhir kitab beliau At-Tuhfa al-Iraqiyah, beliau mengatakan pecinta yang benar dan jujur kecintaannya, dia itu tidak akan terpengaruh, dia tidak akan ambil kisah terhadap celaan orang yang mencela. Kenapa? Karena jalan ini, jalan kecintaan kepada Allah ini akan penuh dengan orang-orang yang mencela dan mengejek. Bahkan pecinta yang sahih, dia akan menjadikan ejekan itu sebagai cambuk untuk dia semakin giat di dalam mencari kecintaan zat yang dia cintai tadi. Menambah semangat. Tayyib. Kita ambil kalam Imam An-Nawawi di sini, al-mansyat wal makrah bi fathhi mimaihima, mansyat makrah fi sahl was-shab, di dalam suasana mudah dan dalam suasana susah. Kalau kita artikan itu berarti kembali kepada makna lafadz yang pertama, al-usr wal-yusr. Berarti ini atfu al-mutaridifain, mengatofkan dua makna yang saling sama. Adapun yang lain memaknakan lain, kembali kepada apa? Kepada jiwa. Kalau usr wal-yusr kembali kepada fisiknya, suasana yang susah dan suasana yang mudah. Sementara mansyat wal-makroh ini kembali kepada hati. Hati sedang semangat dan gembira, sementara makroh ini hati sedang apa? Benci dan tidak suka. Wal asarah al-ikhtisas bil mushtarak, yaitu mengkhususkan suatu pemberian kepada orang yang bersekutu dengan dia. Waqad sabaqa bayanuha, intinya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, hak kita diambil diberikan kepada kawan dekat orang tadi, kawan dekat sang raja. Bawahan bi fathil ba al-muwahhadah ba'daha, al-muwahhadah ba'daha wawu, yaitu bawah summa alif. Setelah wawu ada alif, summa ha'un muhmalah, bawahan. Kenapa beliau mengatakan ini? Karena di sebagian riwayat birohan, bukan wawu tapi pakai ro, maka beliau jelaskan yang benar adalah pakai wawu. Ay zahiran la yahtamilu ta'wilan, yang jelas dan tidak memiliki takwil lagi. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.